Ya, jadi ceritanya gini, tadi malam saya masukin mama saya ke IGD dan ternyata harus rawat inap. Karena terjadi dehidrasi berat dan mengakibatkan gagal ginjal dan harus mondok istilahnya gitu ya. Lalu saya ngurus di persiapan untuk opname, semua berjalan lancar. Pakai kartu BPJS, tapi karena malam hari jadi saya nggak bisa langsung ngurus ke loket BPJS nya tapi dikasih kesempatan 2 kali 24 jam, jadi 40 jam 48 jam untuk ngurus BPJS ketika opnam atau rawat inap. Ya, jadi pengurusannya itu sangat mudah sekali. Nanti saya akan ajak ke loket BPJS dan bagaimana cara mengurusnya, ya. Jadi nggak usah takut dalam mengurus BPJS, takut nanti repot lah, nanti susah lah. Mungkin di kota-kota lain, iya mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi di kota Yogyakarta ini, khususnya di Panti Rapih, sangat dipermudah dan tidak ada pembedaan. Pelayanan tetap sama, semua karyawan staff, perawat, semuanya ramah sekali. Jadi saya sangat tertolong. Iya, jadi jika kita rawat inap, kita akan dikasih berkas seperti ini, dan ini untuk ngurus ke loket BPJS nya oke, sekarang kita langsung aja cus ke loket BPJS. Oke, kita udah selesai ngurus, udah ngurus BPJS untuk rawat inap, semuanya sudah selesai dan mudah, cepat, gampang. Mudah, cepat, gampang, gimana sih?